apaan sih tuh? Ya pindah sebelah. Jangan numpang di sini. Akur yuk. Akur dong. Iya. Gue jadi ikut. Udah, pulang dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah nyusul sana. Assalamualaikum. Nyusul sana RW. Aduh. Weh, gue tinggal dulu ya. Eh, WT, gue tinggal dulu, Teh. Stop. Ini pada ngapain sih main keroyok begini? Gue minta, lo angkat kaki dari kampung ini, benar gak? Benar. Lo angkat dari sini. Lo mikir lo siapa? Presiden bukan, pejabat bukan. Main gusur-gusur orang, gue gak bakal pergi dari kampung ini. Iya, Nek. Gak usah banyak ngomong. Pergi dari kampung ini. Sebelum kita bertindak lebih tegas. Ya, betul. Pergi dari kampung ini. Enggak, gue yang akan pergi dari kampung ini. Wah, berani dia. Dengan kekerasan nggak akan menyelesaikan masalah. Malah tambah besar masalahnya, Pak. Kita usir aja dia. Oke, kita usir aja. Nggak, udah sekarang lo semua bubar. Kalau nggak, gue laporin sama Pak RT. Bubar. Jen. Lo miyak dia? Kenapa lo miyak dia, Jen? Lo belain dia? Ya, bukannya miyak. Lo denger kan barusan bukan soal miyak siapa. Main kekerasan tuh nggak nyelesain masalah. Udah bubar dulu. Semua bisa diomongin baik-baik kok. Bubar. Bubar. Ayo. Astagfirullahaladzim. Lo masih punya masalah ya sama gue. Jangan kirain udah selesai. Gue sih gak punya masalah sama lo. Lo kali yang punya masalah sama gue. Saya terima nikah dan kawinnya Tika binti Sadli dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah. Alhamdulillah. Mas Lasmi. Apa sih, Mas? Lasmi kan udah meninggal. Lasmi gentayangan. Mas, kamu gak apa-apa? Pergi, lu. Kamu udah mati. Pergi. Mas, tunggu. Kamu tuh sadar dong. Mas, itu udah meninggal. Terima kasih.
Mbak. Pergi kamu! Pergi, Lasmi! Pergi! Yang bunuh kamu itu bukan aku, Lasmi! Lasmi! Keluar kamu! Keluar! Dasar adik kurang ajar! Keluar kamu! Keluar! Jangan bunuh aku lagi. Apa nih? Kenapa dia bisa mati? Kamu udah gila apa? Kalau sampai warga tahu kalau kamu yang kebunuh. Aku juga nggak tahu kalau akhirnya dia mati. Aku nggak ada rencana ini semua, Mas. Mau apa lagi lo berdua? Woi! Udah, kita udah nggak boleh berantem saat kayak gini. Gimana caranya kita harus cari solusi? Gimana kalau kita buang mayatnya aja, Mas? Gak bisa. Kalau kita buang, Nanti ada warga yang nemuin gimana? Kalau sampai ada menemuin? Aduh. Yaudah, kamu ikutin aku aja ya. Kita harus siapin skenario supaya warga nggak ada yang tahu kalau kamu yang bunuh. Iya. Yaudah, sekarang kamu keluar teriak-teriak minta tolong. Cari warga, buruan. Biar aku ngurusin. Iya. Iya, gak apa-apa. Kamu gak salah. Faktanya memang itu yang terjadi. Dan saat itu, saya berusaha untuk mengingkarinya. Kalau gitu buat permintaan maaf, saya yang dorong kursi roda ya. Mari semuanya. Perlu dibantu gak, Pak? Gak usah. Kayaknya lapar banget kamu. Iya ini Pak RT, di rumah kagak ada lauknya. Ya iyalah, engkong kamu mana pernah belanja.
Perhatiin cucunya, gak pernah. Loh, Pak RT. Loh, kok malah ngajak bercanda sih? Bercanda apaan sih? Ini, tadi narik tangan ayah. Siapa yang narik? Ngapain sih narik iseng aja? Ada-ada aja kamu. Bener nih. Iyalah. Ya udah kalau gitu ayo lanjut makan. Makan aja. Astagfirullahaladzim Pak RT. Apa? Gak jadi makan nih nanti ayo nih. Emang saya ngapain, Nok? Ini tadi narik-narik. Siapa juga yang narik? Manis sih Pak RT jadi ngamut nih ayo makan. Emang saya gak narik kok. Ngapain saya narik kamu? Nah terus kok bukan Pak RT siapa dong? Bisa mah saya tahu. Lah ini tangan kanan soalnya. Oh, kamunya aja ngada-ngada. Oh, tangan kanan. Udah gak usah bercanda. Makan-makan aja tuh. Nih saya liatin nih. Siapa yang narik nih? Saya jagain nih. Tuh, gak ada kan? Itu yang nyangguin kamu, No. Eh, buset. Demen banget nih cari masalah sama gue. Hah? Mau apa sih lu? Orang lagi makan, lu gangguin ya. Sini lu. Udah hilang, Pak RT. Hilang ya? Ya, hilang. Hilang. Hilang, No. Hilang. Ya. Pak RT. Hah? Pak RT tenang ya. Pak RT tenang. Pakai jurus baling-baling. Ya, jurus baling-baling, No. Awas, lu. Astagfirullahaladzim, Pak RT! Pak RT! Wah, lu bener-bener lu ya, hah? Pak RT kagak apa-apa? Maaf, Pak RT, maaf. Kenapa saya kau pukul, no, ya, no? Maaf, Pak RT, kagak sengaja, Pak RT. Tinggalin dulu.